Baik, kepada Bapak Ikhwan Azizi, kami persilahkan. Alaihi fa tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakah. Alladzi ja'ala shauma junnatan. Alladzi ja'ala lil muttaqina mafaza. Alladzi ja'alana muti'ina wa mutmainin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa'inna masruruna jiddan fi hadhal yawm al-mubarak. Al-yawm as-sadisa asyara. Sahih? Hari ke-16? Iya. Naam ya Ustaz. Naam Ustaz. Al-yawm as-sadisa asyara. Min Ramadhan. Wala yabqalana sisa. Wala yabqalana illa arba. Nisfahu. Wala yabqalana hanya nyisa setengahnya. La yabqa nyisa. Yabqa nyisa. Wala yabqalana illa nisfahu. Illa nisbahu. Wa layab kolana illa yaum wahid. Hanya satu hari lagi belajar. Ya, Jumat dan Senin ya. Yomi. Jumat aja. Jumat aja Ustaz, Senin dan libur. Jumat sampai Jumat Ustaz. Jadi Senin sudah habis. Iya, libur. Libur Ustaz. Wassalam. Idzan yaum al-yaumul akhir godan. Hari terakhir Jumat. Ya, Jumaah. Baik. Ya, gobel annadhula ila darsina ya, fi taklik. Tadi yang dibicarakan tentang merehab itu jadi sebetulnya unit-unit kamar mandi itu baru 2 tahun, cuman terlalu rendah sehingga lampu itu titik lampu setiap kamar. Nah, yang kedua, gentengnya itu memang bangunan lama, genteng zaman baheula, genteng kodok karena bekas. Sedangkan yang barunya itu pakai genteng mewah, memang genteng murando. Kalau asramanya gentengnya baru. Kalau itu genteng baheula. Nah, rencana badal Id insyaallah mau dinaikkan gitu 1 meter lagi. Biar tinggi, ya, tidak sumpek. Ya. Alhamdulillah bangun apa namanya kerang apa pintu itu semua permanen, besi galvanis yang putih, yang anti air itu, namanya besi galvanis yang putih. Kalau kita beli besi itu ada yang putih itu anti karat. Nah, alhamdulillah semua pintunya termasuk kusennya itu besi galvanis semua, kuat lah. Cuman sayang kerangkanya itu gagal dulu karena ketika saya bangun saya nggak ada di rumah, tahu-tahu sudah jadi gitu. Insyaallah badal Id muslih. Dan ada rencana Arab Qurani 3 itu nanti awal Juli katanya mau perpisahan seadanya di sana gitu. Arab Qurani yang siang. Nanti perpisahannya di pesantren sambil jalan-jalan. Mudah-mudahan bulan Juni ya. Juni barangkali itu berakhir. Ya sudah apa COVID ini udah nggak terlalu serem lah. Betulnya daerah-daerah Banten belakangan ini sudah ramai juga, tempat-tempat wisata sudah ramai gitu. Ya mudah-mudahan lah semuanya bisa lancar. Baik, berkaitan dengan mapul, 2 lagi yang belum kita bicarakan ya. Prinsipnya mapul itu hukumnya apa? Mansub. Nah, masing-masing kriteria, masing-masing mapul ada kriterianya ya. Dan yang lebih penting,
selain daripada mengetahui kedudukan, tahu terjemahannya, ya misalnya waja'alnal laila libasa. Ada dua maful tuh. Kami menjadikan malam sebagai baju. Artinya untuk menutupi kita. Waja'alnan nahara ma'asha. Siang sebagai ladang kehidupan. Kadang wa banaina fawqakum sab'an. Sab'an. Iya, ada dua maful tuh, fauqa maful fihi, di atas. Fauqa nanti yang sedang kita pelajari. Ya. Terus misalnya lagi wa'adallahu alladhina amanu ajran karima atau ajran azima, dua maful tuh. Wa'ada, Allah telah menjanjikan orang-orang beriman pahala yang mulia. Nah, di situ. Ya. Belum lagi nanti maful liajli. Misalnya kita mendapatkan dalam ayat Al-Qur'an la taqtulu auladakum khasyata imlaq karena takut. Nah, di situ karena takut. Masum Ramadan ada an nawaitu sauma ghadin an adai. Apa itu? Usolli fardhal maghribi ada'an. Nah, ada'an. Ada'an. Itu maful. Karena melaksanakannya karena Allah. Salatat tar. Apa itu namanya? Dalam-dalam itu sadirga. Kalau Bilal. Ada yang sholatut tarawih jami'ah, sebetulnya harus sholata. Harus sholata karena di situ maful mutlak sebetulnya. Maful mutlak itu. Shollu sholatat tarawih jami'atan rahimakumullah. Shollu sunnata tarawih ya. Tarawih atuh. Oh ya tarawih ya. Shollu sunnata tarawih rakaat ini jami'at rahimakumullah. Tarawih begitu. Kalau disebut boleh juga shollu sholata. Tapi kalau shollunya dibuang menjadi sholatat tarawih. Nah, itu maful mutlak. Nah, baik. Nah, maful ini sebenarnya dalam kajian bahasa itu untuk menyingkat. Maful li ajli menyingkat, menghilangkan huruf li. Itu aja. Kemudian li ajli li mutlak itu menguatkan. Menguatkan. Nah, maful mutlak ini agak panjang nih, nanti besok hari Jumat tentang perpanjangan dari maful mutlak. Jadi nanti ada beberapa kata pengganti daripada maful mutlak. Jadi diganti. Misalnya ittaqullaha haqqa tuqatihi. Nah, haqqa. Ah, maful mutlaknya itu haqqanya. Ya, ittaqullaha. Ittaqullaha Allah maful bihi. Haqqa pengganti maful mutlak. Wa huwa mudhaf tuqatihi mudhaf ilaih. Nah, gitu. Jadi diganti oleh sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa. Haqqa tuqati dengan kata haqqa. Nanti besok hari Jumat. Hari ini Isnin faqat. Hari ini maful fihi. Apa kemarin Ibu Andriati maful fihi itu berarti menghilangkan huruf apa tadi? Maful fi berarti menghilangkan huruf fi. Pada. Iya, pada. Coba kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kan mestinya nasumu fi syahri Ramadan. Buang fi-nya menjadi nasumu syahra Ramadan. Coba misalnya ibu saya dilahirkan tahun 60
63. Ada nggak yang lahirnya tahun 63? Ada di sini, Bu Ning. Lahir tahun berapa, Bu Ning? Bu Ning? Buka dulu, 60 Miknya. Berapa lahir? Eh? Miknya dibuka dulu, Miknya dibuka dulu. Miknya dibuka. Saya dilahirkan tahun 63. Ama atau Sanata itu bunyinya. Sanata. Tahun 57, Ustaz, saya lahirnya. Tahun berapa, Ibu? 57. Ya, sama dengan aku, toh. Iya, sama saat kita saat. 5 September, Ustaz. Iya, iya, iya. Ya. Baru 63. 64, jalan. 64, jalan, ya. Ama. Jadi kita baca ulidtu sanata alfin wa tisimiatin wa salasin wa sittin. Gitu. Sittin. Buang fi-nya. Buang fi-nya. Coba kita belajar bahasa Arab hari Senin, Rabu dan Jumat. Coba nata'allamul arabiyyah. Nata'allamul arabiyyah. Isnani, yauma isnain, isnaini. Wa yauma? Yauma isnain. A'i? Arba. Arba'a. Arbi'a wa jum'ah. Arbi'a wa jum'ah. Jum'at. Saya tidak belajar pada hari Kamis dan hari Selasa. Ayo coba. Kami tidak belajar la nata'allamu yauma tsulatsa'i wal khamis salasun ya gitu. Coba kita akan sholat Idul Fitri sobaha yaumi pagi-pagi sobaha enggak gitu aja pokoknya. Singkat kata, maful fihi ini fi namanya pada membuang huruf fi. Ya, jadi bacanya buru-buru dimansubkan. Coba nabi kita dilahirkan pada tahun gajah. Ayo, coba ketua kelas dulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulida wulida ama fil amal fil amal fil iya amal fil. Anak saya yang pertama lahir pada hari Jumat. Ayo coba wulida waladil awal yauma awalu yaumal jumu'ah ya awal ya wulida waladil awalu yaumal jum'ati pada jam 7 as-sa'ata as-sa'ata jadi bisa maful fihinya ada 2 ya yauma as-sa'ata ya gitu coba kita akan berkumpul ya di masjid hari Ahad pada jam 10 najtami'u fil masjid yaumal ahad as-sa'ata nah gitu pokoknya zorof itu keterangan waktu. Kalau keterangan tempat juga zorof keterangan tempat itu biasanya di atas di bawah di antara nah itu kan enggak berubah-ubah amama, tauko, ya, tahta, nah itu juga maful. Baina. Nah, maka tidak boleh begini. Fi amamil bait. Tidak boleh fi amamil bait. Harus amamal. Amamal bait. Iya, amamal bait. Di belakang rumah. Waro'al. Waro'al bait. Bait. Jadi sudah diwakili oleh satu kata. Tidak boleh fi waro'il bait. Lah. Amam al-bait, waro al-bait, baina al-masjid wal-bait, baina Indonesia wa Malaysia, antara, tahta, di bawah. Coba, nah yang terakhir nih,
Maful ma'ah, ingat maful ma'ah itu sebetulnya ada kata yang dibuang. Yang dibuang itu yusohibu, menemani. Wa yusohibu, gitu. Kata-kata yusohibnya dibuang. Ya. Saya keluar rumah bersama si Ali. Kharajtu minal bait. Wa usohibu aliyan. Gitu asalnya. Jadi kata yusohib dibuang. Akhruju minal bait wa aliyan. Nah, gitu. Aliyannya maful. Maful ma'ah. Harus ada waw. Waw. Saya pergi haji tahun yang lalu bersamaan dengan lahirnya anakku yang pertama. Iya kan? Bersamaan dengan kelahiran anakku yang pertama. Nah, kata Dirga nih, saya tahun yang lalu berangkat haji bersamaan dengan putraku yang pertama. Ya, ditinggal tuh. Istrinya nggak berangkat kan karena kamu dapat hadiah. Hadiah haji. Oke. Safartu ilal haji as-sanatal madiyata, tahun yang lalu, wawiladata. Nah, gitu. Wawiladata ibni al-awwali. Wiladah kan kelahiran, Ibu Sinta. Wiladah. Wiladah. Wiladah kelahiran. Wiladah apa wulidah? Wiladah. 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 Waladah walidu fi'alah wiladah. Wiladah tempat kelahiran. Ya, itu rumah korban laki-laki itu. Malaysia, Pak. Ya, Malaysia. Bahasa Malaysia, rumah korban laki-laki katanya. Rumah. Baik. Makanul wiladah. Nah, itu namanya mahalul wiladah, tempat lahir. TTL. Tempat tanggal lahir. Wiladah. Coba. Misalnya lagi ada bersamaan nih. Coba Ibu Sinta buat kalimat bahasa Indonesia yang ada bersama. Coba Ibu Sinta buat bahasa Indonesia yang ada bersamanya coba. Lalu Arabkan Ibu Sinta coba. Saya pergi ke pasar bersama anak saya. Iya. Bersama al-walada. Al-walada kabiro gitu coba. Azhabu ilal suqi. Azhabu ilal suqi al-walada kabiro. Wal, ada wawnya. Wal walada. Iya. Yeah. Oh, wal walada kabiro. Wal walada kabiro. Saya keluar rumah bersama dengan suami wa zaujati, cuman tampak kalau ada aku pasti tidak nampak nasobnya Bu Sinta. Okay. Isim itu tidak akan nampak tanda nasob kalau ada ku-nya. Oke. Okay. Kalau ada ku-nya enggak nampak nasobnya. Yeah. Misalnya saya keluar rumah dengan putriku wa binti. Okay. Jadi kalau ketemu dengan aku pasti tidak akan nampak tanda fathah. Coba saudaraku adalah mahasiswa, jadi apa tuh, marfu apa mansub tuh? Saudaraku adalah mahasiswa. Mansub apa marfu? Mansub. Marfu. Kan jadi mubtada. Mubtada ya. Saudaraku ada akhi dong, Pak. Akhi. Iya, tidak tampak domahnya. Jadi suatu isim, selama dia nempel dengan aku, kita hanya memahami saja.
Inna akhi al-kabira talibun. Inna akhi isim inna itu. Ya kan? Man? Mansub. Jadi isim tidak akan tampak. Tidak tampak tandanya ya kalau ketemu dengan aku, dengan ku. Kalau kamu ketemu semua, aku kah, aho kah, ahi kah. Ya, tapi kalau aku kan, coba ayahku. Tetap saja abi. Ya, abi semua, tidak ada abu ya. Ya. Inna abi ustadun. Mansub itu. Abi musafirun ila Surabaya bil kitor. Marfu itu. Ya. Adhabu ila abi majrur itu. Ya. Ya, jadi nggak nampak. Udah ya. Nah, nanti bulan Ba'dal Id akan ketemu dengan waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah itu waw yang menasabkan. Tapi masuk mudore, namanya waw ma'iyah. Kalau ini waw ma'ah, Pak. Kalau maf'ul ma'ah itu disebut waw ma'ah, bukan jangan waw ma'iyah. Nanti setelah Id akan ketemu dengan waw ma'iyah. Misalnya, jangan kamu nyuruh orang lain berpuasa, kamu sendiri meninggalkannya. Itu waw ma'iyah. Jangan kamu menyuruh orang untuk berbuat baik, kamu sendiri melupakannya. Nah, itu namanya waw ma'iyah. Nanti kita pelajari. Baik, coba kita baca aja lah. Taib nakra. Ad-Darsur Rabi' halaman 28. Baik. Coba Ibu, siapa yang baca nih? Maful fihi huwa. Baik. Coba urutin dulu ya. Ustaz Dirga, man yakra? Taib ya, Syekhona. Bu Fatmawati. Tafadhol, Bu. Iya, Bu Fatma. Ayo Bu Fatma ikra'i. Iftahi mikrofon, iftahi. Halaman berapa? 23. Al-maf'ulu fihi wal maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu fihi wal maf'ulu ma'ah. Iya. Maf'ul fihi huwa ismu mansub, istim mansub. Isim mansub. Yata domman, mencakup. Ya tadoman ulangi lagi ismun mansubun itu bacanya ismun mansubun yata doma maknanya makni wajah karo wayud karo dibayani zamani fi'li au makani bisakan coba bisa mengindonesiakan. Maful fihi adalah isim mansub yang mengandung arti pada untuk menjelaskan ya. Waktu dan atau tempat disebutkan sebagai penjelas atau untuk menjelaskan waktu atau tempat terjadinya aktivitas. Iya. Ini disebut juga zarf zaman atau tempat maksudnya ya. Iya, tempat itu kan. Kata kerja yang digunakan bisa muta'adid, bisa juga lazim. Paham ya, Ibu Fatma ya? Okay, pokoknya jelaskan terjadinya waktu atau terjadinya tempat. Misalnya pada jam 1 kami sholat jamaah. Berbuka puasa maghriban pada waktu maghrib. Nah itu. Saya melaro buku di atas meja
di atas pauko. Nah, itu. Coba Bu Fatma baca sausafiru ila Makkah. Sausafiru ila Makkah yaumil asnin. Yaumul isnin. Ya'mal abi nahara wa walian. Walailan. Walayan, walayan. Istakolat, istakolat. Istakolat Indonesia. Indonesia. Ama, nggak tahu udah nih. Ya, ama 45 lah. 945. Ini kemerdekaan, maksudnya kemerdekaan ya. Ya, Indonesia merdeka. Ya. Ya kok. Terletak yako ubaituka janibi al masjid mantubkan janibal masjidi mudofileh janibal masjidi ya Wakoftu, aku berdiri. Wakoftu, amama fasli. Iya. Aku berdiri di depan kelas. Iya. Roja al muwazzafu. Roja al muwazzafu, masa'a. Sore hari. Ya, kobal maghrib. Masa'an kobal maghrib. Jayid ya. Nah, lihat itu yang bergaris. Yaumal isnain. Jangan dibaca yaum. Yauma maf'ul fihi mansub. Ya gitu. Yauma maf'ul fihi mansub. Wa alamatun nasbihi Alamatnya fat gitu cara ngi'rob anak pesantren ya. Yauma maful fihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun itu naharon maful fihi mansubun wa alamatun nasbihi fat hatun itu wao harfu atop naharon maktub kepada maful fihi sama ya janiba maful fihi juga zorab makan amama mataa gobla baik coba baca mulahazohnya. Baca mulahazohnya, coba mulahazoh. Mulahazoh tentang zorob. Ya, silakan Dirga, suruh siapa? Mungkin saya dulu kali Pak ya, supaya nanti saya bisa ngajak ini. Tanqasimu zurufuz zamani. Tanqasimu zurufuz zamani ila mutasarrifati. Ya. Mutasarrifatin. Wa ghairi mutasarrifatin. Az-zuruful mutasarrifatu hiya ma yuslahu li anna yasluhu ya. Ma yasluhu li anna yakunu zorfan. Siapa li anna bacanya? Li an yakunu zorfan wa ghairu zorfi. Li an yakuna mansub li ay yakuna. Li ayyakuna zorfan ghoiro zorfin. Ya. Wa ghoiro. Ghoiro. Mislu sa'atun, yaumun, syahrun, sanatun, laylun, naharun, milun, amun, wa ghoiri dhalik. Ya. Az-zurufu ghoiro al-mutasarrifati hiya la tasta'milu illa zorfan. Tusta'malu bacanya digunakan bukan menggunakan bacanya majhul tusta'malu
tustamalu ya. Mislu fauqu tahtu bainun indu haulun hai apa tuh hinun ya. Hinun. Bacanya ani. Ani bacanya tahta baina inda haula hina waraa khalfa khilala. Iya, itu dia. Dia tidak boleh jadi yang lain, tidak mungkin jadi mubtada, tidak mungkin jadi haula, hanya dorob saja. Ya itu. Coba Indonesiakan diri. Tapi nilai Indonesia catatan. Baik. Dorob zaman. Dorob zaman itu berubah apa namanya? Dorob zaman berubah terbagi menjadi dua ya. Kepada yang berubah. Kepada yang berubah dan kepada yang tidak berubah. Zorob yang berubah, yaitu dia kalimat. Tidak. Yang bisa jadi zorob, bisa juga tidak jadi zorob. Oh gitu ya. Tidak. Oh, yasluhu itu menjadi, Pak ya? Iya. Layak, boleh, cocok. Mayasluhu. Sesuatu yang bisa jadi zorob bisa juga tidak zorob. Sesuatu yang bisa menjadi zorob maupun yang tidak zorob ya. Baik. Iya, coba saat. Seperti jam itu adalah menunjukkan waktu kan? As-sa'atu. Sa'atu ya. Saya memakai jam. Coba, saya memakai jam gimana? Astamilu sa'ah. Iya, kan bukan dorob itu. Ya, sekarang saya belajar jam 10, dorob tuh. Saya belajar jam 10. Ata'alamu sa'atul asyirah. Sa'ata atau sa'ata asyirah. Coba, pagi itu dingin. Sabah. As-subuhu dingin apa dingin? Baridun. Ya. Iya kan? As-subuhu baridun. Nah, itu bukan zorob di situ. Ya. Jadi mayasluhu zorob wa ghairu zorob itu yang berubah. Itu yang berubah. Contohnya apa coba? Contohnya jam, hari, bulan. Bulan ya, terus tahun malam siang. Siang mil 2 mil 3 mil kilometer ya. Dan tahun apa nih dan tahun dan lain-lain ya. Iya, udah coba kasih contoh yang lain coba selain yang ada di sini. Ya, bisa jadi zorob, bisa juga tidak jadi zorob. Tapi yang ghairu mutasarrifah yang tidak berubah hanya jadi zorob. Tidak boleh jadi yang lain seperti amama. Ya. Amama ya selamanya di depan dia. Jadi zorob. Saya duduk di depan. Ya. Saya duduk di depan. Imam itu di depan. Al-imamu amama, ya, amamal jamaah. Ya. Rumah saya depan masjid. Baiti amamal masjid. Nah. Udah ya, itu jadi beda ya. Coba. Alas. Ya. Alas. Nah. Sekarang, coba baca maful ma'ahu. Silakan minta utlub min wahid minal jamaah. Maful ma'ahu. Silakan Dirga, utlub wahid minta. Baik. Nomor satu ya, tadi saya sudah baca. Bu Andriati, silakan Bu. Mas? Bu Andriati. Ta'allam tu fil sogari wal apa nih? Wal misbaha. Misbaha takal. Jangan itu dulu. Baca kolom kedua. Kolom kedua. Iya. Maful ma'ahu. Maful ma'ah isim mansub
yuzkaru ba'da waw bimakna ma'a lil lil apa nih di dalam dalawat latah alal mansub mansubah masahibah maf'ul ma'a adalah isim mansub yang disebutkan setelah waw yang artinya bersama atau bersamaan yang menunjukkan persahabatan. Waw yeah. yang waw yang mendampingi maf'ul disebut wa ma'ah. Waw ma'ah itu. Waw ma'ah. Waw ma'ah. Hmm. Terus fi'il yang digunakan bisa lazim, bisa muta'adi. Iya. Yeah. Yeah. Baca contohnya Ibu Andriani, Ibu Andriani. Baca so, contohnya. Aqra ila makat makati wa ukha wa akhika Ahmad. Wa akhoka Ahmad. Mansub bil alif. Wa akhoka mansub bil alif liannahu isim lima. Wa akhoka Ahmadu. Ahmada. 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 Kan ngikut, ikut mansub. Qaratu minal bait wa nazala matara nuzula apa nih wa nuzula matara matori mudofileh wa nuzula matori mudofileh bebe matori. Benda ya, Terus kamtu bi ibadatil haji wa waladata ibni al awali. Aku melaksanakan ibadah haji bersamaan dengan kelahiran anakku yang pertama. Al awali. Iya. Kumtu. Kumtubi artinya melaksanakan. Kumtubi melaksanakan. Baik. Bana itu. Bi bana itul baiti wal hazmat wal. Bana itul baita. Wal apa susat? Wal hazmat. Azama itu krismon, krisis. Azamata iktisadiyah. Iktisadiyati. Iya, ekonomi. Krisis ekonomi itu artinya. Krisis ekonomi. Berarti rumah anakku karena sedang melanda krisis ekonomi. Bersamaan dengan krismon. Bersamaan dengan krisis ekonomi 98 dulu. Iya. Oh, krisis moneter. Iya, krisis ekonomi. Iya, ekonomi moneter. Iya. Hadal sawali ya tanah sabu. Tanah sabu wa qadara taki. Kudro taka. Kudroh, kemampuanmu. Kudro taka. Iya, soal ini cocok dengan kemampuanmu. Nah, gitu. Ada soal, ya tanah sabu artinya cocok, dengan kemampuanmu. Soal ini tidak cocok. Ada soal la ya tanasa. Wah. Ya tanasa. Baik. Nah, coba lihat. Wa akhoka kalau di i'rabnya wau ma'ah. Waunya wau ma'ah. Akhoka maful ma'ah. Mansub. Gitu cara i'rabnya. Nuzula waunya wau ma'ah. Nuzula maful ma'ah gitu.
Wawnya waw ma. Waw ma'ah, jangan waw atop. Kalau waw atop itu dan. Nah, di sini tidak boleh diterjemahkan dan. Okay. Waw ma'ah tidak ya? Diterjemahkan dan. Bagaimana kalau diterjemahkan dan? Saya keluar dari rumah dan turun hujan. Bersamaan. Dan turunnya hujan. Enggak. Bersamaan dengan turunnya hujan. Bersamaan. Itu. Bersamaan. Pokoknya bersamaan lah. Jangan dan. Kalau dan itu Ahmad wa Ali wa Usman yadhabuna ilal madrasah. Ru'isul fasl wal jamaah yajtami'una fi al maktab. Ya kan? Ketua kelas dan para anggotanya yaitu wa aqra'ul qur'ana wal hadis ya ata'allamul arabiyyata wal injliziyyata. Nah itu baru waw dan ya, jadi ada waw yang tidak diterjemah. Waw apa saja Dirga, tahu enggak? Waw yang tidak pernah diterjemah itu satu, waw hal ya, waw hal. Yang kedua waw atof. Waw atop itu diterjemah. Yang terakhir, yang diterjemahnya. Waw awal, awal. Awal surat. Awal itu. Atop itu, kalau ada wawnya lima, hanya satu yang diterjemahkan satu. Itu sistem Arab. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu jangan dandan, nanti diterjemahin dandan, nanti diketawakan oleh jamaah dandan ya. Dandan. Iya. Waw atop itu waw mengumpul. Waw mengumpul, saya memiliki buku fikih, buku sejarah dan buku ekonomi, itu mengumpul kan? Itu namanya jamu, itu namanya ngatop. Ngatop waw itu mengumpul. Coba. Ente khutbah coba. Wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Waradallahu ala arba'atil khulafa'i rasyidin. Sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati. Iya, nah itu. Coba. Para khalifah Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dandan. Yang kan tak pakai dandan lagi. Tidak dandan. Ya. Nah, Bakar, atau Umar, Utsman. Kalau waw ma'ah, ingat waw ma'ah itu pasti ada action sebelumnya, ada kata kerja sebelumnya. Ya, saya keluar rumah bersamaan dengan turun hujan. Ya, Indonesia. Ya, membangun jalan raya bersamaan dengan krisis ekonomi di dalam negeri. Saya lulus dari UIN bersamaan dengan meletusnya Gunung Pangrango. Tuh, bersamaan dengan kan gitu. Bersamaan dengan. Baik, baik. Ya, 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 ya. Nah, sekarang contoh baru. Contohnya baca, coba. Contoh ada wawawawa. Ayo. Contoh halaman 29. Iqra man yaqra. Afwan, wafi kitab. Afwan ya Ustaz, wafi kitabina. Sofhatu arba'ah wa isrin. Eh, pardon. Arba'ah wa isrin. Ayo. Natafarroku baini wa bainaka. Ya Ustazuna. Yakhtalif al-mudakkir berbeda. Berbeda yakhtalif. Na'am, yakhtalif. Yakhtalif. Ayo. Thayyib, Bu Ani Sofi, tafaddali Bu Ani Sofi. Ya, Ibu Ani Sofi, tafaddali. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu ya. Maaf. Ya. Ta'lam tu fil saghira wal misbahal taqlidi. Taqlidi ya. Taklidiyah. Ya, lampu tradisional artinya.
Ya, steak itu. Lagi kah? Ya, steak itu. Surah was apa nih? Suroho kokok. Suroho. Li ladaika. Di di. Adi itu ayam jago. Adi. Oh, ayam jago. Dikun ayam jago, dikun. Jago. Kalau dajat kan ayam biasa ya. Kalau dikun ayam jago. Ansha tuh aku membangun rumah dengan bersamaan dengan naiknya harga dolar. Wush. Ansha tuh baiti. Warok warok tafa'a asyari. Wartifa'a asya as'ari asyari dawalah dolar dolari ya dolar dolari dolari dolar 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 ya jangan dibaca ujungnya dolar dolar ya. Nah. Ini halaman berapa? Halaman berapa? 24 Bu, diktat. Ta'alam tu fi sodri wal misbahat taklidiyah. Aku belajar di waktu kecil pakai lampu tradisional. Bersamaan, jangan pakai. Bersamaan ya? Iya, bersama. Jangan dirubah terjemahannya. Jadi aku pikir pakainya itu artinya pakai. Bukan, kita tunduk kepada rumus nahu. Itu. Kita menggunakan rumus. Ya. Bersama. Ya, warga desa, warga kampung, masyarakat ya, bangun tidur bersamaan dengan kokok ayam, bersamaan. Nah. Aku membangun rumah ini bersamaan dengan naiknya harga dolar. Bersamaan dengan naiknya harga dolar. Belum. Ya, bersamaan dengan turunnya. Dulu zaman Pak Habibie itu. Ya, dari 9.000 jadi 6.000. Terus Ahmad. Ya, Ahmad. Ukhruj minal fasli. Wa ashabaka. Wa ashabaka. Aliyan wa Ahmada wa Muhammadan. Indonesia kan? Keluarlah dari kelas bersama. Muhammad. Bersama sahabat-sahabatmu. Iya. Yaitu? Ali, yaitu Ali, Ahmad, dan Muhammad. Iya. Keluarlah kamu dari kelas ini. Bersama si Ali, bersama teman-temanmu. Ya. Berbeda gini. Kamu, Ali, Ahmad, dan Mahmud, keluarlah. Kalau itu atop. Kalau itu atop. Ya. Irtafa'at. Irtafa'at. Air laut menaik. Air laut air irtafat ma'ahu mayaha ya bahri miyahu miyahul bahri wasafinata iya yeah. Air laut naik bersama dengan kapalnya ya bersama-sama naiknya gitu maksudnya gelombang baik, air laut ya gelombang air laut, air laut. Irtafa'at miyahul bahr. Irtafa'at miyahul bahr. Irtafa'at miyahul bahr. Was-safinah. Was-safinata. Was-safinata. Ta'lamtu fi shighar, aku belajar di masa kecil bersama lampu templok, bersama lampu-lampu tradisional. Ya, bersama ya yang menemani kan? Yang menemani itu. Ya, saya dulu mengalami
ya, tahun 60-an. Tahun 70. 70 sampai 80 kampung saya belum ada listrik. Sama Pak Cipete juga belum ada. Baru setelah di Merak itu diketemukan apa itu teman? Pembangkit listrik di Banten ya. Baru udah listrik menyebar di Banten. Gitu. Dulu dengan lampu tempel. Bip, suroh. Suroh itu kokok suara. Suroh. Kalau selenger itu soruh, Ibu. Soruh itu selenger. Sesuatu yang suaranya sangat keras. Suroh. Suruh. Suruh. Toa kali ya, toa ya. Kayak semacam toa ya. Apa tuh? Toa, toa. Toa yang speaker yang buat masjid. Kalau toa namanya pembesar. Istilahnya pembesar suara. Mukabbiru saut nama orang Arab nyebutnya. Mukabbir. Mukabbiru saut toa itu ya, mukabbir as-saut, mukabbir, mukabbir. Sesuatu yang membesarkan. Setir, setir mobil, setang motor, setang sepeda itu namanya muwajjih. Muwajjih. Muwajjih yang mengarahkan. Muwajjih. Orang Arab nyebutnya muwajjih. Mukabbir, muwajjih. Itu isim alat juga. Isim alat. Isim alat ada yang dari isim fa'il. Baik. Sampai sini dulu. Ilahuna awalan. Man yas'al. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Indakumus su'al. Tafadol. Indakumus su'al. Ayuhal ikhwah. Ibu Fat, ada soal? Hal indakumus su'al? Enggak ada. Maafi soal? Maaf visual. Halo. Ustaz, yang satu wau yang tidak diterjemah. Tadi satu wau hal, yang kedua wau apa ya, Tat? Wau hal, wau ma'ah tadi juga enggak diterjemah. Tidak diterjemah dan gitu maksudnya. Oh. Ya. Jadi bersama terjemahan wau ma'ah itu bersama sama. Kalau jadi wau hal dengan kata ya, dan yang mengumpul, hal. Yang mengumpul ya, Tat. Mengumpul. Ngumpul-ngumpul itu atap. Ya, ya. Yang wau atap yang mengumpul tidak diterjemahkan ya Pak Ustaz. Nanti ada di buku macam-macam wau Ibu. Ya, ini begini aja coba misalnya innal aulada yahduruna ilal fasli mubakkiran wal ustadu ghaibun. Nah, itu wau hal tuh. Anak-anak hadir semua di kelas. Wal ustaz goib. Nah, terjemahannya sedangkan itu. Sedangkan Pak Ustaz tak hadir. Nah, itu wau hal namanya. Ya, wau hal. Boleh dicatat coba nanti setelah id. Yang pertama wau itu wau atop. Ya, wau atop tuh. Ya, wau atop. Yang kedua wau hal. Wau hal. Wau hal tuh keadaan. Wau hal keadaan. Yang ketiga wau yang sekarang nih, ma'ah. Wau ma'ah namanya. Wau ma'ah atau maful ma'ah. Yang keempat, wau ma'iyah. Beda, ada ma'ah, ada ma'iyah. Bedanya kalau wau ma'ah pasti maf'ul. Kalau wau ma'iyah pasti menasobkan mudhari'. Menasobkan mudhari'. Jangan kamu nyuruh orang ngerjain PR sedangkan kamu sendiri meremehkan. Nah, itu dia. Itu wau ma'iyah itu. Nanti kita pelajari setelah id.
setelah Idul Fitri. Ya. Setelah Idul Fitri kita pelajari. Ada lagi wau qasam. Coba. Wau qasam gimana contohnya coba? Wal laili wad duha wal asri wasyamsi. Ya betul. Itu wau qasam. Wau qasam. Ada lagi wau di awal kata tahu-tahu wa. Nah, itu biasanya orang ngomong tahu-tahu ada wa. Wa. Padahal belum ada apa-apa diawali wa. Namanya wau istinab itu. Ya. Jadi ada yang populer aja dulu dah. Wau atop, wau hal, wau ma'ah, wau ma'iyah, wau kosam. Ya. Wau kosam. Ya. Baik. Sekarang coba kita latihan. Ayo, latihan masing-masing baca bukunya. Coba silakan baca dulu zorobnya yang di dalam kotak. Yaum, syahr, am. Ba'da, qobla, niha. Qobla, nihaya. Penghujung, nihaya. Akhir, akhir pekan, akhir tahun, nihaya. Akhir. Nihaya, wanihayatu alal maiti, beda kali ya Pak ya, wanihayatu ya. Nihaya, jangan dulu dibaca ujungnya, jangan dulu dibaca ujungnya, netralkan dulu. Atau baca coba marfu semua, coba baca marfu semua, yaumun, syahrun, amun, ba'da, qobla, nihayatun, syahrun, lailun, naharun, sobahun, asrun. Sa'atun, janiba, amama, tahta. Yang mutasorif, netralkan aja. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, menjadi maful ma'ah harus mansub. Begitu cara bacanya. Ya, baca netral dulu. Yom. Ya, nanti kalau sudah masuk, harus mansub. Karena maful fihi. Jadi membaca suatu kata Arab ya, jangan langsung dibaca mansub gitu. Biasanya gini, kalau kita menemukan suatu kata itu biasanya asalnya marfu, Ibu. Ya. Kalau kita mendapatkan suatu kata ya, baca aja marfu. Kalau kita baca misalnya ada masjid Nurul Hikmah, dibaca masjid apa masjidu tuh? Masjidu. Iya, karena tidak ada nyuruh. Sekarang kalau ada nama pesantren Dar Al-Qalam, apa dibacanya? Darul Qalam. Iya, jangan dibaca Daril gitu sih. Apa yang nyuruh Daril? Ya. Sekarang tapi kalau bacaan ada Latinnya itu Dar Al-Qalam itu asalnya dari mana sih Pak? Darul Qalam gitu loh. Itu harus mengaji ilmu internasional. Darul Qalam kan. Ini, kalau kita masuk Masjidil Haram itu netral. Maka orang English ini dunia. Dunia internasional kalau ada al yang dibaca al pasti l itu. Karena Darul bisa, Daril bisa, Darol bisa. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita mau masuk Masjidil Haram, ada Bab El Malik. Bisa Anda baca Babul, bisa Babil, bisa Babal. Itu maksudnya, Dirga. Ya. Baca buku-buku internasional, semua nama orang itu pasti El Misri, El Afghani, El Makki. Karena itu netral. El Munir. Iya. Bab El Malik. Bab El Malik bisa dibaca Babal Malik, bisa Babil, bisa Babul. Nah, di Indonesia itu banyak nama-nama lembaga pendidikan itu dinetralkan Darul Qalam. Sehingga orang baca nanti bisa Darul juga betul, Daril juga betul. Tapi kalau misalnya Darul Qalam
darul kolam. Daril kolam nggak ada Pak, di sini mah adanya darul. Nah, itu bermasalah dalam dunia literasi apa penyalinan kata. Abed el somad itu tulisannya. Abed el somad. El somad bisa dibaca Abdul Somad, bisa dibaca Abdas Somad, bisa dibaca Abis Somad. Nah, itu tulisan internasional begitu. Ya, jadi bab ya Nurel Wasid. Nur ya, Nur Nures Salam, Nur El Salam. Pesantren Nurus Salam. Darul Ma'arif Bung. Kalau Arab coba bab dengan al bait, coba baca tiga, marfu, mansub, majrur. Bab baca marfu. Babul masjidi. Babul masjidi. Baca mansub. Babal masjidi. Bab baca majrur. Babil masjidi. Ya itu dia. Nur. Coba nur dengan Allah. Baca marfu. Nurullahi, nurallahi, nurillahi. Iya. Dia juga Nurullah, nurillah, nurallah. Ibadatul haj, ibadatul haj, ibadatul haj. Nah, ya. Coba sekarang kita baca netral, Elhamad. Elhamad itu. Abad Elhamad. Iya. Nah, gitu. Kalau Al saja nanti namanya siapa? Al Abbas Pak. Udah nama dia Al Abbas itu. Tip, Alan coba masukkan para pegawai tidak masuk kantor mereka pada hari libur. Fadhol. Silakan Ibu Mutia. Dilanjut. Jadi berurutan ya nomor 1 sampai nomor berapa nih? Nomor 8 ya, dari Bu Mutia, Tuaga Fatma, 6, 7, 8. Silakan deh. Wazofuna. La yadkhulul ya Pak Ustaz. Ya. La yadkhulul muazofuna marka. Markaza. Oh, markaza. Markaza. Mabulbi. Markaza amaluhum. Ah, majrur. Oh, bebe. Markaza apa nih? Ah. Amalihim. Ya. Markaza amalihim. Pada hari Yauma, libur. Yauma. Pada hari libur. Yauma. Atloti utlah yauma utlati iya baca lagi yang baik layad hulul muwazzafuna markaza amalihim yaumal utlah iya nah yauma apa yaumi yauma Kenapa dibaca yauma? Nasab. Iya, karena, kenapa dibaca nasab? Zorof. Oh, karena dia maf'ul ma'ah. Maf'ulfi. Maf'ulfi. Kok bukan? Bukan maf'ul ma'ah. Iya, kenapa dinasobkan? Kenapa dinasobkan? Karena maf'ul fihi gitu. Oh, itu karena maf'ul fihi. Kenapa dinasobkan? Karena maf'ul fihi. Markaza. Kenapa dibaca markaza? Markaza. Karena maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih. Kenapa dibaca amali? Amali karena, bukan amalu, bukan amala. Karena mudhafun ilai. Iya, hakaza. Hakada ya. Kenapa dibaca al-utlati? Al-utlati karena mudhafun ilai. Nah, itu alasan. Itu alasan. Secara ilmiah gitu, tapi jangan selalu disebut-sebut, nanti
nanti nggak ketemu kita belajar. Pokoknya udah tahu lah mudhof ilaih majrur gitu aja. Iya. Ya. Markaza maf'ul. Oh, makanya aku baca markaza. Kenapa dibaca muwadzofun bukan muwadzofin? Muwadzofun khobar ya? Fa'il. Fa'il atuh. Fa'il ya. Fa'il. Kenapa dibaca yadhulu? Nah, yadhulu. Tidak mansub, tidak mansub. Karena tidak dipengaruhi oleh la. Iya. Amil. Tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi. Nah, itu cara mereka kira-kira gitu alasan-alasannya. Tapi jangan selalu disebut. Nanti kita nggak ketemu-temu belajar bahasa Arab. Ya, cokonya udah tahu maful fihi, maful ma'ah, maful li'ajli. Ya. Tapi kalau sewaktu-waktu ditanya oleh ustadznya, kenapa dibaca mansub? Maful mutlak, ustadz. Gitu. Nanti kalau ditanya kenapa baca Quran kita salamun qaulan min robbir rahim. Qaulan. Kenapa dibaca qaulan mansub itu? Karena tamyiz di situ. Karena tamyiz. Itu alasan. Kaburo maktan indallah. Kenapa dibaca maktan mansub? Karena tamyiz. Wabil walidaini ihsanan. Ya, ini sebagai ustaz. Dirga ustaz itu harus tahu ilmu sor. Kalau salah baca nanti suruh turun sama jamaah. Ya, kalau salah baca nanti ada santri di depan kita tahu betul. Inzil ya ustaz gitu. Apa bahasanya apa? Inzil. Turunlah. Wow. Waduh turun. Itu nanti turun. Menjatuhkan nama RBK. Nama siapa? Nama jabatan. Nama us? Ustaz. Nama ustaz. Nama ya. Kodi. Nama Kodi. Yang suka jadi moderator atau jadi MC harus pelajari ungkapan-ungkapan kata-kata Arab yang betul. Ya, misalnya ustaz itu tunggal itu. Asatid itu jamak. Asatidah itu jamak juga. Kalau wanita ustazah. Kalau jamak ustazat gitu. Ya. Coba ayyul ikhwah wal akhawat, saudara-saudara dan saudari-saudari itu. Ayyul ikhwah jamak dari akhun ikhwan, wal akhawat saudara-saudara dan saudari-saudari. Ini mah ada protokol begini. Ayyul ikhwah wal ikhwan katanya. Ayyul ikhwan wal ikhwah. Wah, dia juga itu. Ya. Ayyul ikhwat. Ya. Ayyul ikhwan wal ikhwah. Itu sama. Ambil salah satu, mau ikhwan apa mau ikhwah. Ya. Ikhwan nama saya itu jamak. Maka nama saya, Ibu, kalau orang Arab nyebut nama saya, pasti bukan Aziz, Ibu. Orang Arab menyebut nama saya itu Ikhwan Aizza itu. Kenapa begitu? Rata-rata orang Arab kalau nyebut nama saya meruah. Ya Ikhwan Aizza, katanya. Ya Ikhwan Aizza, bukan Ikhwan Aziz. Kenapa? Salah. Karena Ikhwan itu jamak. Ikhwannya jamak ya. Aziz. Mufrad. Enggak boleh orang Arab itu. Tapi saya bantah. Bukan Aziz nama saya itu. Azizi gitu ada ya-nya. Apa maknanya Ibu? Ikhwan Azizi itu apa artinya? Ibu? Ya.
Aziz si maksudnya. Ibu adalah kawanku, gitu aja. Ikhwan, Ikhwan. Si Ikhwan itu kawanku. Nah, itu baru orang Arab ngangguk-ngangguk dia. Oh, begitu nama kamu ya? Ya, misalnya lagi, ada nama orang Indonesia namanya Subhan. Begitu dipanggil oleh moderator, Mas Muk, Subhan. Nah, begitu yang ceramahnya orang Arab. Terkaget-kaget dia nama Subhan. Kenapa orang Arab kaget kalau dengar nama Subhan? Karena Subhan itu hanya nempel dengan Allah. Tidak boleh dengan manusia. Subhan itu nama Allah lah. Nah, lalu mahasiswa ini pinter. Ketika ditanya, ya Subhan, wasma, wallahi, ismak, hada garib. Lalu dijawab oleh seorang mahasiswa, Syekh, nama saya itu bukan Sin, tapi dengan Sot, katanya gitu. Nah, baru diam dia, Subhan, bisot. Kalau Subhan, orang yang paling cerdas, gitu. Kalau dengan Sin, maha suci. Kalau dengan Sot, sobah itu. Subhan. Ya. Itu ngeles. Ngeles dari nama yang sering oleh orang Arab. Orang Indonesia Arab. Iya, nama orang Indonesia bukan banyak yang anehnya. Banyak yang aneh. Sehingga orang Arab itu memanggil nama orang kita kadang-kadang berubah. Karena dia berdasarkan arti. Misalnya Menteri Agama dulu Munawir. Orang Mesir pasti membaca Munawar itu. Pak Munawir Syadzali ya. Munawar, orang Arab akan manggil Munawar. Pak Munawir itu ingat apa? Bukan, karena Munawir itu Tuhan. Karena Munawir Tuhan. Kalau Munawar yang diberi penerangan. Baik. Nomor dua, Qolali Abi Innani Ulidtu, ayahku berkata kepada aku bahwa aku dilahirkan pada bulan Mei tahun 83. Ayo jawab. Silakan Bu Nining, baca Bu. Qolali Abi Innani Ulidtu Sahri Mei. Wah, Sarata 83. Ya, 83. Syahri apa Syahro? Syahro. Baik. Sanata apa Sanati? Sanati. Ada bulan di situ? Tahun Ama apa Ami? Ama. 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 Ya, Amma. Pada tahun. Amma ya, Amma Alfin Watis Simiatin Wasalasatin Wasamanin. Amma Alfin gitu. Ma Alfin. Watis Imiatin. Wasalasatin. Wasamanin. Oh, samanin. 80. Samanin. Kan ada wau atop. Wau. Wasamanin. Ama Alvin. Tahun 1000. Watis imatin. Wasalasatin. Wasamanin. Iya, majrur semua. Amin. Kenapa dimajrurkan semua? Karena mudhof ilaih. Serasi bacanya. Ama Alfin, watis imiatin, wasalasatin, wasamanin. Jangan dibaca tis'u. Tis'i, karena ngikut. Ya kan mak tuh. Wasalasatin. Jangan dibaca. Ngikut. Karena itu atop. Nah, itulah namanya kita mengenal nahu
baca bisa betul karena tahu ilmunya. Nah, ini yang sedang kita pelajari nahwu itu begitu supaya bacanya betul. Ini. Ya alhamdulillah nih, alhamdulillah ketemu dah. Baik, nomor 3 yukabbir, bertakbir artinya. Silakan. Friska, mana yukabbir. Friska? Assalamualaikum. Friska. Friska. Hai, hey, Ibu Friska. Friska, Pak, dia masih muda, dia seumuran saya, Pak. Waalaikumsalam. Aina hiya? Aina hiya? Friska, assalamualaikum. Iftahi mikrofon. Iftahi ya, Friska. Kok wah ini ya, nggak muncul-muncul, benar-benar sudah hadir. Ya ganti dulu deh. Bu Penny. Bu Penny, Su Penny. Toyib. Bu Su Penny. Yukabbirul muslimun. Bu Su Penny, assalamualaikum. Ayo, yang langsung aja yang. Ya deh, ganti dulu Abdil. Ya, Pak Muslikin, assalamualaikum Pak. Ya. Pak Muslikin. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Bu Ida Dharma. Ayo. Bu Ida, assalamualaikum. Bu Ida. Orangnya pada kemana? Ayo, Ida. Tidur siang. Tidur siang. Bu Fatris. Bu Fatris gak ada. Ada. Bu Fadila, assalamualaikum. Pak Zainal, ayo. Mafi, ya usah Pak Zainal, mafi. Mafi, ya gaib, ya gaib, ya gaib. Bu Fadila, assalamualaikum. Mafi. Bu Micita. Ada. Bu Micita, assalamualaikum. Ya, salam. Aduh, pada ini lagi. Ya, balik ke saya ya, berarti. Bufat coba ya, Bufat coba. Coba balik dulu deh. Ke saya dulu, berarti ke Bufat dulu ya. Seurutan ya. Juga. Ketua kelas, ya. Coba ente baca semua. Jangan salah, coba. Baca semua, coba. Mulai dari 3 sampai 10, sampai 8. Coba dirubah, semua baca. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukabbirul muslimuna lailal idi summa yusalluna subaha yaumal idi. Yauma yaumi. Yaumil idi. Ulangi. Yukabbirul muslimuna. Yukabbirul muslimuna lailal idi summa yusalluna subaha yaumil idi. Coba, iya. Ayo, Sani. Tako madrasatuna. Taqa'a madrasatuna amama syari'ah. Taqa'u ya. Ya, mansub. Kok dibaca taqa'a? Iya, iya. Taqa'u madrasatuna amama syari'i kama yaqa'ul masjidu janibil ma'hadi. Ulangi bacanya. Kama yaqa'ul masjidu janibal ma'hadi. Iya. Di samping jalan raya. Coba, di samping jalan raya. Gimana? Di samping jalan raya ya, begitu. Taqa'u madrasatuna janibas syari'i. Kama yaqa'ul masjidu amamal ma'hadi. Iya, sahih. Sahih. Baik. Apa nih? Apa itu janibi ya? Janibi. Amama ma'hadi. Yaqumu talamizu birriyadoti asri. Iya. Sore hari ya. Sa'atir rabi'ati. Enggak, sore dulu. Sore dulu ya. Pada jam 4. Sore dulu ya. Asar. Yaqumu talamizu birriyadati asri. Asron dong. Asron ya. Asro. Itu kan ya. Waktu asar.
Asro ya. Wakil Birya doti Asro. Asron. Asron ya. Asron saati Robiati. Bacanya yang betul, bacanya. Saata. Saata Robiati. As-sa'ata bacanya pakai L. As-sa'ata ya. Iya kan Robi'ah kan L. Jadi as-sa'ata Robi'ata. As-sa'ata Robi'ata. Para santri berolahraga di waktu asar pada jam 4. Itu kira-kira Indonesianya begitu. Ada waktu asar. Waktu asar itu kan bisa juga jam 5. Bisa jam 4. Ya. Nah itu. Asron as-sa'ata Robi'ata. Coba saya mengundang bapak-bapak waktu Isya pada jam 8, jam 12 juga kan waktu Isya. Maka akan dijelaskan nad'ukum ilal bait litahlil isya'an as-sa'ata saminata, kan? Saya mengundang bapak-bapak untuk tahlil di rumah saya pada waktu Isya jam 8. Itu oh Isyanya jam 8. Karena waktu Isya itu bisa saja jam 10. Maka dipertegas. Gitu itu biasanya penggunaan waktu orang Arab begitu. Ya. Naharon as-sa'atal wahidah. Karena ada as-sa'atal wahidah malam. Ya. Baik, ya. Yaqifu ba'du talamiz. Yaqifu ba'du talamizu. Amamal fasli lil muhadatsati. Coba bacanya jangan bunyi dulu. Nah, ini Arab begitu. Tapi mikir dulu. I apa u? Jangan sudah salah aja baru merubah. Ini aib kan? Yaqifu ba'du talamizu. Ba'du talamizu. Talamizi. Yaqifu ba'du talamizi. Amamal fasli lil muhadatsati. Iya. Yeah. Apa nih? Yatawaqqafur raqibuna lil jawalati. Apa ini? Yatawaqqafur raqibuna lil jawalati. Jembatan. Jembatan ya. Para pengendara motor berhenti di bawah jembatan untuk menunggu berhentinya hujan. Oke. Okay. Yatawaqqafur raqibuna lil jawalati tahtal jasri intizaron al-jisr kasra al-jisri jembatan ya tahtal jisri intizaron li intiqail matori. Iya, intizaron jadi apa kedudukannya? Intizaron maf'ul fih. Ya salam. Maf'ul. Intizaron. Maf'ul ma'ah. Maf'ul fih. Maf'ul fih. Ini maf'ul ma'ah. Maf'ul fih. Masa maf'ul fih? Untuk menunggu. Untuk. Maf'ul apa kemarin? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, ah. Mutlak dari mana? Apa sinyalnya? Mohon disebutin. Ajli itu maf'ul bi. Li ajli. Disebut semua. Untuk li ajli. Semua disebutin. Kalau untuk li ajli, benar.
Baca sinyalnya, ada sinyalnya di situ. Ada. Iya, Dali ya. Agar. Untuk agar. Li Ajli berarti. Li Ajli menghilangkan huruf li. Li Ajli. Para pengendara motor berhenti di bawah flyover untuk menunggu raatnya hujan. Ya. Ya, tahta. Baik. Ya'udu bimana kembali? Kembali ya. Kembali. Ya'udu tulabu. Setelah selesai dari ujian. Ya'udu tulabu. Yaumal. Intiha iya. Setelah selesai. Ya'udu tulabu ba'dal intihai minal imtihani di akhir bulan ini. Minal imtihani nihayati hadza syahru. Bacanya kok jungkir balik. Ya'udu tulabu intiha. Ba'dal intihai minal imtihani nihayatin hadza syahri. Bacanya mansub, nihayahnya mansub. Nihayata hadza syahri. Ya. Jadi memang kompleks. Baca kata-kata Arab itu sangat kompleks. Ya, kalau boleh dikatakan rumit gitu ya. Kenapa? Ya, tadi harus tahu ini maf'ul, ini fa'il, ini mudhof, ini na'at. Nah, inilah yang kita permasalahkan, yang mempersulit kita baca Arab itu. Okay. Bagaimana kalau kita baca misalnya satu lembar gitu kan? Nah, itu muskilah kan? Kalau kita tidak belajar kosakata, tidak belajar nahu. Nah, kosakata itu abaikan aja dulu. Tapi kita tahu dalam nahu kedudukannya nanti akan tahu ya, walaupun nggak tahu kosakatanya. Okay. Jadi sebenarnya ya memang bahasa Arab itu harus tahu sorof, harus tahu nahu, harus tahu makna kata atau dengan lain mufrodat ya. Nah, ya sulit. Makanya para ustadz itu harus mesantren. Kalau ada ustadz ngepesantren pasti salah terus. Akan dikatakan nanti ustadz poskota nanti. Poskota. Ya, karena dia baca dari poskota saja. Atau Ustadz Republika itu dia baca mukhutbah, baca hikmahnya, langsung dia naik panggung gitu kan, karena dia baca di hikmah dari Republika. Ya maaf aja, banyak ustadz sekarang ini, si Ali Ngabalin itu pernah dibilangin sama seorang kiai, Anda itu salah baca itu. Nah, dia jawab, biarin aja Pak Kiai, mereka toh nggak pada ngerti katanya itu. Terus Singabalin dulu ketika masih di Golkar itu, ya, dalam suatu diskusi, dalam suatu apa itu, dia salah baca, lalu diingatkan oleh temennya, lalu dia jawab, biarin aja katanya, yang penting kan mereka nggak tahu katanya. Ya ini jangan. Jangan begitu. Itu harus tahu betul kedudukan i'rab. Baik, coba saya uji sekarang. Halaman selanjutnya, baca teks itu coba. Nah, ini membaca teks, coba ayo. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bihi. Nah, baik. Nomor 1 siapa yang baca? Supaya betul coba. Nanti tentukan maf'ulnya yang ada di situ. Tapi baca dulu.
Tentukan maful-maful yang ada dalam teks ini. Sebutkan macamnya. Maful bihi, maful mutlak, maful ma'ah. Tip. Coba yang nampak di hadapan saya, Ibu Ani Sofi. Silakan, Bu Ani Sofi. Silakan, Bu. Nahnu al-muslimin. Nahnu al-muslimin. Nah tamu bidirosati. Nah tamu bidirosati. Ta'alim. Mil islami. Alimil islami. Ihtimama. Kabira. Imanan. Ya, imanan. Imanan. Manna. Bima. Minna. Baza. Minna. 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 Bima hadhihi ta'alim. Ada huruf jar. Bima lihadhihi ta'alimi. Bima lihadhihi ta'alimi. Min. 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 Ashar. Ashari. Rin. Min. Asari azimah. Tanwinkan. Tanwinkan. Sifat. Azimatan. Min asari azimatan. Azimatin. Sin. Dari pengaruh-pengaruh yang besar. Figur. Ya. Fi, gorsa, gors. Gorsi. Ada huruf jer, ada huruf jer. Gorsi. Fi, nufusi. Fi, gorsil. Ahlaki. Gorsin. Ahlaki atau ahlakin? Ahlakin. Karimatin. Fi, nufusina. Baik, ulangi. Ulangi bacanya coba, ulangi. Sekarang biar lancar. Kedua, nahnul muslimin. Nahnul muslimin. Nah tamu bidirasati ta'alimi bi ta'alimil islami ihtimama kabira imana manna bima lihadhi ta'alimi minna minna dari kita imanan minna imanan minna bima lihadhi ta'alimi min asari azimatin min asarin azimatin sifat sifat min asarin azimatin tigorsin akhlakin fil karimatin fin nufusina. Ya. Coba teliti kata per kata, ada yang u, ada yang i, ada yang nah, ini kan harus tahu istilahnya ya. Kalau ekstrimnya kan harus tahu nah tamu itu tidak mungkin dibaca nah tama. Bidirosati, ti nempel ke ta'alim, ta'alim nempel ke Islam. Kita kaum muslimin sangat memperhatikan studi, sangat memperhatikan, sangat peduli mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan perhatian yang besar. Karena kita percaya, karena kita percaya bahwa ajaran ini memiliki pengaruh besar dalam fi gorsi menanamkan akhlak mulia dalam diri kita. Gitu. Coba cari yang mansub, yang maful mana ibu coba mana yang mansub coba. Coba cari yang maful bi, yang maful mana satu? Muslimin. Ihtimaman. Ya. Ihtimaman. Maful apa namanya? Maful apa? Ihtimaman. Ihtimaman maful mut. Mutlak. Maful mutlak. Mutlak. Jelas ada mutlak. Nahtamu. Sebelumnya ada yahtamu itu. Imanan, maful apa? Imanan, maful mutlak. Maful mutlak. Dari mana? Oh, kok ada.
Maf'uli ajli. Ya li ajli kan karena kita ya. Percaya. Karena kita percaya. Dah. Kelas. Kelas. Ya. Karena ini ada di belakang. Lita alami itu ya Tati ada rinya di belakangnya. Ri imam. Iya kan? Baik, sekarang ya jema'u. Orang yang bepergian menjama' antara dua sholat duhur dan asar dengan jama' takdim. Kemudian dia sholat asar sebelum waktunya bersamaan dengan sholat duhur. Apabila perjalanan itu sampai sebelum waktu sholat duhur, boleh menjama' dua sholat secara jama' takhir. Payu akhiru. Terus. Nah, ayo siapa siap baca. Coba Bu Nining, silakan Bu Nining. Ya, silakan baca. Yajma'ul musafiru. Yajma'ul musafiru baina dua salat. Salatai. Ya. Oh. Salataini. Nunnya buang. Sudah, nunnya dibuang. Sudah dibuang nunnya. Salatai duhri wal asri. Jami'ah. Lihat, ada jama'u. Ada yang pasti di situ maful mutlak. Jama'u. Sebelumnya ada kata jama'u. Wah jama'u kali ya. Jama'ah bacanya. Jama'at. Tukodimu. Takdimin. Takdimi. Fayusoli. Takdim. Fayusoli asri. Asro. Setelah fi'il. Mansub. Fayusoli. Asra qoblal waqtaha. Waqtaha ma'adhubri. Qobla waqtihi ma'adhubri. Ma'adhubri. Wa'idha hasla. Hasola. Waida hasolas safaro asola safaro qobla safaro waktu. Safaro hasala fasaro qobla waktu safaru bu safaru 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 qobla waktu salati duhri jas an yajma'a salataini jama'a tahir fayu akhiru salatal duhri. Ya. Ya, Tia. Waktu salat asri. Ya. Ya. Payanzilu. Dia turun, dia singgah. Payanzilu di rest area 100. Payanzilu talaban lil. Lirohati wayusolia salataini ma'ah. Ya, lumayan dah. Mantap. Coba teliti betul bacanya. Jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu. Kalau terburu-buru pasti salah. Pasti salah. Apalagi yang nahunya
ya pas-pasan gitu. Nah, di sini ada maful bihi, ada maful mutlak, ya, ada maful maka, ada maful mah nggak ada, ada maful liajli, ya. Coba harus konsekuen dengan nahu nanti menerjemahnya. Kalau tidak tunduk kepada nahu akan salah. Ya, makanya nahu itu membantu orang untuk memahami teks. Coba. Ya jema'ul musafiru baina sholatai az-zuhri wal asri jama' takdimin. Nah, sampai situ tuh. Orang bepergian mengumpulkan antara dua sholat, yaitu zuhur dan asr, dengan jama' takdim. Takdim. Kenapa dibaca jama'? Karena mutlak. 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 Lihat, ada yajma' sebelumnya. Ya. Titik. Fayusolli al-asro apa al-asro? Al-asro. Al-asro. Iya. Karena maful bihi. Qobla waktihi ma'az-zuhri. Ya. Lalu, dia melaksanakan sholat asar sebelum waktunya. Bersama sholat zuhur. Sama. Fayyaha sholat safaru. Apabila bepergian itu telah sampai, hasolat itu telah sampai, qobla waqti sholati zuhri, jaza, ini jawab syarat, apabila kan, jaza itu, boleh mengumpul sholatnya ini jam'a ta'khir, boleh dia mengumpulkan dua sholat secara jam'a ta'khir. Maka, mengakhirkan sholat duhur hatta yatiya waktu sholatil asri sampai tiba waktu sholat asar. Wayang zilu tolaban lirohati wayusolli asolatain ma'an. Lalu turun itu pindah karena untuk istirahat dan melakukan dua sholat bersama-sama. Iya kan? Itu jamak takhir. Jamak takhir. Coba, baris pertama. Cari yang mansub. Baris pertama, yang mansub. Yang mana? Ya, jama'ul musafiru. Ya, jama'ul musafiru baina sholatai zuhril asra. Jama'ah. 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 Telak. Maful mutlak. Mutlak. Al-asro. Al-asro maful apa? Al-asro maful bi. Maful fi. Maful bi. Bihi. Bihi ya. Ma'a. Ma'a. Itu zorob tuh. Ma'a maful apa? Ma'a maful. Maful fi. Maful fi. Maful fi. Baik. Qobla. Maful fi. Maful fi. Solataini, solataini, maful apa? Solataini. Ayo jemaah, mafuli ajli. Bersamaan nih. Dua solat. Oh, maful ma'ah, maful ma'ah. Ma'ah kalau bersamaan dua solat. Alfaan. Mengumpulkan dua solat. Dua solat maful apa? Dua solat. Oh, hitungan dari Ustaz. Saya mengumpulkan dua murid. Dua murid jadi maful. Maful bih. Maful bihi. Iya, maful itu. Maful bihi. Maful bihi. Jam'a takhirin. Jam'anya. Mutlak. Maful mutlak. Maful mutlak. Yu'akhir sholata zuhri. Sholata. Yu'akhiru maful bihi. Maful bihi. Bih. Tolaban. Tolaban. Maf'uli ajli. Ajli. Solatain. Maf'ul bihi. Iya. Maf'ul bihi. Iya itu. Seperti itu menganalisanya. Kita menganalisanya sampai ke sana. Ini namanya maf'uli ajli. Ini namanya maf'ul mutlak. Ini namanya maf'ul fihi. Atau zor.
Zorob. Ini penting dalam kajian bahasa atau orang belajar tafsir. Belajar tafsir. Nanti menerjemah nanti tolaban liroha. Mencari apa tolaban liroha? Ya, mencari sesuatu yang membuat kita rehat, tolaban liroha. Saya akan pergi ke puncak 3 hari, tolaban liroha. Berarti ingin santai gitu. Baik, coba kalau baca Quran, baca Quran tuh sedikit-sedikit kita menganalisa nahunya. Karena ayat Quran itu ayat-ayat Quran semua itu mengikuti gaya nahu. Terutama misalnya kita membaca surat ada ngatop, ngatopnya kemana nih? Ngikutnya kemana nih? Atau kita baca ayat misalnya innalil muttaqina mafaza. Jadi apa tuh mafazan tuh ketua kelas? Innalil muttaqina mafaza mafuli ajlih. Dari mana mafuli ajlihnya? Innalil muttaqina mafaza maful mutlak. Ya salam. Dari mana maful mutlak? Innalil muttaqina mafaza mafaza maful ma'ah. Ya salam. Maful bi. Jawabannya satu-satu di semua di sini. Maful bi. Maful bi yang kedua. Tidak ada kaitannya dengan maful di situ, enggak ada kaitannya. Dari mana maful? Ayo lo. Kan kata sesungguhnya orang-orang bertakwa itu memiliki keuntungan-keuntungan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu memiliki keuntungan. Mafaz itu kan keuntungan. Jadi apa itu? Inna lil muttaqina mafaza. Jadi isim inna. Isim inna kan benar. Ini. Isim inna. Iya inna. Kajian bahasa itu, ya, Ibu Nahu itu ilmu sangat logik. Ilmu yang sangat membutuhkan logika hanya nahu. Ya. Kalau ilmu sorob itu ilmu dukun. Ilmu sorot itu ilmu yang ya kita harus ikuti saja. Ilmu sorot itu ya sholat, tidak tasliyah. Itu ilmu sorot. Ahsana yuhsin. Tidak ihsan. Ada yang sun. Ihsan. Kita rumus. Jadi ilmu nahu adalah ilmu logik. Kenapa dibaca misalnya ahlan? Akan ditanya itu oleh profesor bahasa Arab. Kenapa kamu baca ahlan itu akhirnya? Kenapa? Maful bihi ustaz. Gitu. Titik itu. Nggak akan ditanya lagi sama profesornya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu maful bihi? Karena asalnya mendapatkan. Kamu mendapatkan keluarga di rumah saya. Ahlan. Nah, jadi maful bihi. Di sekarang syukron. Jadi apa itu Ibu? Oh, maful mutlak. Oh, boleh maful mutlak. Kenapa asalnya asykuruka syukron. Syukron. Nah, gitu. Oh, atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Uzkurullaha katsiran. Nah, katsiran jadi apa itu? Katsiran maful mutlak. Nah, dari na'u asalnya uzkurullaha dzikran katsira. Gitu. Uzkurullaha dzikran katsira. Katsira. Nah, gitu. Gitu itu nahu itu. Puyang. Jadi sekali lagi nih
Ini memang baru mukodimah. Nanti kalau mau lebih mendalam seperti dirga itu ente harus kuat nahunya. Kalau nggak kuat nahu, ente mukodimah itu salah melulu nanti jadi khotib nanti. Ja'alana ya Allah menjadikan bagi kita ja'alana gitu. Ja'alana. Allah yang telah menjadikan bagi kita keberkahan. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana. Allah yang telah menjadikan bagi kita itu jangan ja'alna. Kalau ja'alna kami menjadikan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Baik. Alhamdulillahilladzi gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana. Dia memberi makan kepada kita. Jangan at'amna. Kalau at'amna Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona, menyiram kami. Wasaqona waja'alana minal muslimin. Afwan ya Syekh. Afwan ya Syekh. Asyatul an isna asyar illa nisbi. Iya saya. Alah, fadal. Wala faminkum wa nakhtatim bi alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal, akfil. Ikhtatim ya Rais. Tayyib. Nashkuruka ilal ustadzun al-karim. Ikhwan azizi. Syukran jazilan. Mata'anallahu fi tuli hayatik. Ashkurukum. Syukran kasiran jami'an. Annallaha ta'ala yu'lina darajatina. Ya Allah, ilal muttaqin amin ya rabbal alamin. Nakhtatimu bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.